Bagaimana cara nak menundukkan hawa nafsu? Ada tak doa-doa untuk lawan hawa nafsu? Doa tu, doa gapo dia lawan hawa nafsu eh? Payah, banyak zikir eh. Banyak zikir la ilaha illallah. Hadir dalam majlis zikir, selalu berzikir, mudah-mudahan hati kita jadi lembut dengan berzikir. Nah, di samping kita belajar apakah nafsu itu? Nafsu amarah ni gapo dia, ciri-ciri dia. Contohnya nafsu amarah ini kalau buat maksiat tak rasa menyesal. Ambo ni nafsu amarah rupanya. Ah kena kenal ciri-ciri nafsu dia nah.